Assalamualaikum. Hari ini saya nak masak labu. Saya dah kupas, saya potong. Saya nak bakar guna air fryer hari ini. Saya dah tengah panaskan air fryer ni. Buat masuk balik 10 minit. Saya alih-alihkan sikit labu tu, saya tambah lagi 10 minit. Bila habis 20 minit, kat dia sebuh dalam mangkuk. Labu ni saya lenyek-lenyekkan. Ada cara lain untuk nak dapatkan labu lembut yang senang dilenyek. Cara ni akan menghasilkan labu yang lagi cantik, kuning, tak ada hitam-hitam. Iaitu rebus ataupun kukus. Labu tadi saya campur dengan tepung pulut. Tak tahu nak habak berapa banyak tepung pulut, bergantung pada berapa banyak labu kita. So labu saya tadi setengah biji. Saya letak tepung pulut sampai saya dapat adunan yang tak melekat macam ni. Okey, bila siap kita buat tangkai dia pula. Nak buat warna hijau, kita ambil daun pandan, potong dalam blender. Kita buh hayak sikit dan kita blend. Kita dah dapat jus pandan dah sini. Buh tepung pulut dalam mangkuk. Lepas tu kita ambil hayak pandan ni, kita tuang sikit. Lepas tu kita kekaut semua tepung yang ada keliling mangkuk tu. Kalau dah boleh kaut tu, mana cukup kan tu. Kalau dia tak cukup ayak, tak boleh buat macam ni. Okey, kita gelintir panjang-panjang macam ni. Okey, kita dah buat tangkai dia. Yang lebih kita buat bulat-bulat sajalah. Okay, kita start guna lidi. Lepas tu kita buat lubang kat tengah tu. Dan tengah-tengah lubang, kita bubuh tangkai dia. Okey. Saya masak ayak. Ayak dah mendidih, saya masukkan. Bila lepas start timbul, kita ambil pelan-pelan. Kita transfer dalam bekas hayak sejuk. Ni anak saya dia buat rupa tengkorak, dia pun nak buat juga. Okey, rebus tengkorak tu. Ambil. Saya ambil santan. Dalam periuk panas. Saya buh garam sikit. Saya buh gula. Gula cukup. Rasa lah. Sekarang saya ambil satu cangcah besar tepung jagung. Saya buh hayak sikit kat tepung jagung. Saya bubuh tepung jagung ni dalam santan. Bila santan kita mendidih, kita tutup api. Itu dia. Siap dah. Serawa labu kita. Selamat makan.